Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat semua. Dalam kesempatan ini saya akan memposisikan ini laptop Core 2 ya. Ini RAM-nya 2 GB, harddisk-nya 160 GB. Oke, kita akan ini serinya. Anda bisa lihat sendiri. Ini modelnya M549SS Cruiser. Anda bisa lihat ini. Untuk kondisinya Anda bisa lihat ini penuh lakban ya. Ini sebagian besar sudah lapuk ini, pot-pot untuk itu. Lapuk semua, jadinya gini kita kasih solasi ya. Anda bisa lihat ya, untuk kelengkapannya ini cooling pad, cas, dan unit. Kita akan coba. Oke, benar ya. Kita hidupkan dulu. Ini untuk baterainya udah ngedrop. Benar, kita masukkan. Ya, kita meeting. Oke, ini mereknya si Red. Anda bisa lihat. Ini udah ada garisnya. Ini garis. Ini mungkin Windows 732 bit. Kita akan coba ini untuk calling pad. Nah, calling pad-nya hidup ya. Ini getar ya. Anda bisa lihat. Ini untuk keyboardnya enggak semuanya normal. Kita cancel aja. Oh, tunjuk ya. Kok oh salah. Jadi saya kira notepad. Dan kita ketik notepad aja ya. Oke, kita notepad. Oh, bentar.
bisa. Ini loh shiftnya agak error ya, yang ini sebelah kanan, sebelah kiri normal. Spasinya Ctrl L, bukan bisa ya, Ctrl A nya Windowsnya, oh bisa. Oke, kita akan coba untuk internetnya. Kita akan coba untuk internetnya. Saya tekan save. Oh ya, ini untuk speknya ya. Oh benar-benar ini benar-benar aja. My computer. Oh benar. Ini bisa jumlahkan sendiri ya ini. 50, 50, 160, 3. Oke. Properties ini Anda bisa lihat kode 2 T6400, RAM nya adalah 3 dan 2. Ini saya tek 1 ya, kode 2 bit. Nah, kita akan coba untuk internetnya. Saya bisa biasa menggunakan mouse, kita menggunakan mouse saja. Untuk DVD RW nya error. Ini game nya siapa ini? Oh ini mouse nya ya. Kita ke ini Inkri. Oh enternya agak susah juga ini, tetapi agak susah. Bisa tapi agak susah. Saya ini saya.
Iya. Bisa lihat ini untuk suaranya, kita akan cek dulu ntar. Oh, apa ini, kita cek ya. Oh, ini iklan ternyata. Nanti kita lihat videonya sini, kita akan cek. Ini kita keraskan, kita keras ya. Kita tekan guys. Ini soalnya di sini. Subscriber karena 96 kita akan jadikan 1000 lukisan. 2000 lukisan terserah Anda mau pilih berapa. Oke, ini satu videonya. Ini suaranya agak kenceng ya. Misalnya kita lanjutkan dulu. Ini untuk suara YouTube tadi, kita akan untuk musiknya. Kita coba untuk musik. Ya. Ini barang siapa ini adalah alat sejenis kapasitor T. Anda bisa dengar sendiri ya untuk musiknya. Oke, ini harganya 650.000. Ini lokasinya di Pati, Jawa Tengah, Pati Kota ya. Anda bisa datang untuk cek sendiri. Biasanya untuk baterainya ngedrop. Nah, kondisinya bautnya udah pada rompal ini ya. Oke, terima kasih. Ini yang pasnya ini. Kisah.